Hai Mamis, untuk Mamis yang dah isi borang tasnim prihatin, hari ini kita akan start distribute kepada 5 Mamis yang bertuah. Kita akan hantar sendiri dekat rumah Mamis. So sekarang kita ada dekat warehouse, kita pergi ambil dulu kotak tasnim prihatin. Jom ikut. Dekat saya ada 5 tasnim prihatin box, yang mana satu-satu ni semuanya ada dual balm secara random, satu stormy oil, satu lagi baby bath. Baby bath ni pun akan diberikan secara random. Kejap lagi saya akan telefon 5 mamis yang bertuah yang berdekatan area Kak Jang, Bangi, Cyberjaya, Putrajaya mungkin. Yeah. Untuk saya berikan secara face to face ataupun by hand kotak tasnim prihatin ni sendiri. So, apa tunggu lagi? Sekarang kita berada di salah satu pangsa puri dekat Kajang untuk menghantarkan satu tasnim prihatin kepada Puan Rabiatul Hasanah. So, jom kita. Assalamualaikum. Sekarang kita tengah tunggu Puan Halimah, pemenang nombor 2 kita. Kita hantar sendiri pasal tasnim natural kat dia. Tasnim prihatin. Tanya saya tak sangka lah saya dapat, saya tahu produk tasnim ni memang bagus. Tasnim prihatin lah daripada pihak kami. Puan antara 500 yang terpilih. Terima kasih. Tak tahu. Tak tapi ingatkan cuma pakai isi je. Tak tahu pula betul kita dapat. So, alhamdulillah hari ini kita berjaya hantarkan 5 kotak tasnim prihatin dekat Mamis yang bertuah. Kita dah pergi Kajang, kita dah pergi Bangi dan kita dah pergi Putrajaya juga. Kesemua Mamis telah menerima kotak tasnim prihatin dengan muka yang sangat happy. Saya tengok pun rasa macam suka sangat. Saya doakan semoga founder lepas ni dia nak buat lagi lah kotak tasnim prihatin ni supaya kita dapat tengok Mamis-Mamis happy yang dah nak due, semua muka happy. Kepada Mamis yang tidak bertuah ataupun tidak ada rezeki untuk kali ini, insyaAllah kalau ada apa-apa lagi giveaway pada masa akan datang, teruskan mencuba, insyaAllah ada rezeki pada masa akan datang. Bye, Assalamualaikum.